Hai semua, saya Kinjo. Olay. Di apa kabar, Baina? Bila awak sampai di Osaka, you sudah tetap schedule awak untuk next trip dekat Osaka ke ada banyak lagi prefektur dan kota lain yang menarik. Jompang dan sampai keliling di Osaka. Saya rasa itu rugi untuk berjalan-jalan di area Osaka saja. Kalau awak masih ada di Osaka selama beberapa hari, saya akan introduce pasal tentang Nabari City. Jump, go! Hai! Tempat yang pertama sampai di Akameshiju Hachitaki. Tempat sini sangat populer untuk hiking di Nabari City. Dari Osaka, dari Tokyo pun ramai orang datang ke sini. Akameshiju Hachitaki, kawasan ini ada sebanyak 48 air terjun. Wah, cantiknya! Oke, jom! Tengok semua! Memang santai-santai, yes. So, sangat bagus. Dapat tenangkan diri. Wah, memang relax. Ya. Wah, hati nyaman lah. Wah, anggih. Sedap, memang sedap. Jadi, saat pemandangan bagus, suasana pun mantap. Kalau awak datang ke Nabari City, memang santai-santai di Akameshiju Hachitaki. Wajib datang. Wah, terkejut orang Indonesia. Jumpa orang Indonesia. Kenapa? Angga-san, hari ini untuk bermain. Bermain, jalan-jalan. Jalan-jalan. Santai-santai. You stay di sini. Betul. Macam mana, apa benda yang menarik senang untuk tinggal di Mieken? Tempatnya sangat indah. Sangat indah. Bersih. Bersih, yes. Orangnya yang jelas baik-baik dan cantik-cantik. Oh. Terima kasih. Kita enjoy sama-sama. Bersama-sama. Oke. Oke, jom. Ayo. Masa itu banyak jalan-jalan, jadi lapar sangat lah, tak boleh jalan kaki lagi. Kedai itu ialah Embrace Paris. Kedai ini hidangkan banyak jenis kari yang gunakan rempah-rempah yang istimewa dan sayur-sayur original di Nabari City. Wah, chicken biryani. Restoran Kali Life Japan untuk orang vegan pun ada, orang muslim pun ada. Wah, kita ada apa? Dam. Wah, sejak dan sekarang dah macam okay. Rasa dia memang so chicken biryani. Lempar-lempar cukup. Tapi so edisi rasa Jepun sikit ya. Wah, memang sedap. Ini ada ramai pengunjung datang ke sini dari luar negara juga. Awak semua pun boleh makan-makan kari Jepun ini. Dan juga semua tengok-tengok lokasi kafe sini memang terbaik. Makan kari Jepun yang sedap sambil tengok pemandangan kampung Nabari ini. Padu sangat. Kedai kari ini dibuka pada pukul 11 pagi sehingga 4 petang. 5 jam sahaja. Masya, jadi tu saya rasa semua suka rasa dia makan kari rice ini dekat sini. Yes, nama Siti wajib makan. Oleh seterusnya, benda apa yang anda semua bayangkan apabila dengar negara Jepun selain daripada food, place dan anime? Jawab 3, 2, 1. Ninja. Tempat menarik Nabari yang ketiga ialah Akame Ninja Training Center. Awak boleh berlatih menjadi ninja. Kinjo family pun nak mencabar untuk ninja training. Yes. Kami tukar pakaian ninja dulu. Ada banyak pakaian warna-warni untuk jadi ninja. Nampak cumannya bergaya. Okay. Sangat menariknya. Saya tak sangka ninja punya training sangat susah dan rajin macam ini. Saya cuba buang baling dan shuriken. オッケー、いいですか。オッケーです。こうして、わー。
Sekarang saya sudah jadi ninja. Kalau awak jumpa saya, panggil saya Naruto Sasuke. Harga dia satu orang dewasa 3.000 yen. Seorang kanak-kanak harga dan 2.200 yen. Training dia satu jam setengah. Cukup sangat lah. Orang jadi Naruto. Shengu ninja, terima kasih. すげえすげえ! うわ、めっちゃ上手! オッケー。よいしょ。ちょっとね、右で、右だね。はい、前の。ああ。ええ。ああ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 。
赤目太夫、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, next guys. Wait. Chandra jadi delivery memang padu. Feeding, hearing, memang terbaik. Ada banyak lagi tempat yang dapat suasana santai-santai. Memang nyaman lah ya, tenangkan diri di sini dekat sini. Sekarang saya baru sampai di Akame Camp Trek. Dan Ninja Plus dan Kali House lebih kurang 20 menit sampai dengan kereta. Masa jalan-jalan dalam stang, tiba-tiba muncul Akane Camp Place. Pemandangan memang indah. Ada banyak pokok hijau yang disebar. Ada bunga sebenarnya dengan tempatnya sangat luas. Nampak ada 4 cottage di camping place di sini. Oke, masuk. Oke. Oke, semangat. 3, 2, 1. Oke, open. Dari. Oke. Wah, cottage besar. Nek. Bini ini ada 2 katil. 2 bed. 2 katil ada. Ya, kompon ada. So, bini ini boleh tidur untuk 4 orang. Atas juga ada. Oke, jom. しますんで。うわーすごい、ショーマ。うわ綺麗、ショーマ。うわー。これ布団あるんですか。あ、ね、マットの貸し出し、寝袋の貸し出しがあるんで。ええな、ショーマ。最高。マジ。レーマンちゃんってすごいな。うん、上にいます。上にいます。じゃあ外出ますか。外出ましょう。 OK、 ジョン。わー、ナンパジャンテニャ、ナンパインダ、ナンパエピック、メマンメマンエピック。セスワサナ、リラックス、テナンカンリリー、メマンマンタ、ワジダタン。Dan juga BBQ Pit Alang ada. Jadi enjoy dinner bersama dengan kawan-kawan dan family sekali. Memasa di dalam sini. So boleh buat BBQ. Okay, masuk. Sugoi na. Maka boleh masak pizza juga. Wah, bagus menarinya. Dan saya dengar facility sini follow the Muslim friendly. Jadi bila kita order bahan-bahan sesuatu, dia orang hantar bahan-bahan untuk BBQ. Brand Wagyu pun ada way. Pilih memang best. Janji hiri. Buah hati berbalita. Untuk kayaking di Shorange Dam. Saya baru sampai di Shorange Dam. Ya, yeah, dam maksudnya umpangan. Ya, yeah. Merakan, tengok. Ah, dapat rasa suasana bagus nih, cak. Dekat sini ada tasi yang paling luas di Mie Prefecture. Banyak pokok hijau-hijau, tasi biru-biru. Pemandangan memang indah. Kawa, semula jadi Jepun yang sebenar. Menyambut kita di Shorange Dam. Bila kita sampai di sini, memang pas.
memang memang bagus. Walaupun first time kayaking, senang naik senang kayu. Tak cerita ada ombak, jadi memang stable. Yes, selamat. Enjoy sahaja kayaking di Challenge Dam. Kayu, kayu, perlahan-lahan sambil tengok semula jadi nabali. Pemandangan memang indah. Angin dia memang nyaman. Mesti healing. Semasa satu jam setengah kita enjoy kayak. Kita boleh dapat memori indah bersama dengan family kita. Selepas kayak terus satu jam setengah memang rasa lapar-lapar lah. Tak boleh bangun, tak boleh jalan kaki lagi. Lapar lah ya. Ini apa? Wah. Cepat. Cari makan lunch. Restoran yang paling recommend di Nabalisti untuk anda semua. Japanese BBQ. Okuda. Okuda. Yes. Okuda ada brand Wagyu yang dibesarkan oleh Okuda diri sendiri. Jadi memang original. Ada. Ya. Yeah. Tengok. Wah. Empat jenis Wagyu. Wah. Empat jenis daging lembu. Yes. Wah. Wow. Okay. Dapat bau semena so ikan selera. Tak boleh tahan. Yes. Rasa dia memang mewah. Cukup lemah. Tidak terlalu lemah. Tekusta Okuda Wagyu betu-betu lembu. Cai. Lia. Mantap. Memang sah. Terbaik. Cium. Saya lupa untuk bagi tahu informasi baik untuk anda semua. Yes. Okuda ada halal certification. Sos ini juga halal. Wah, dahsyatlah. 3 jenis sos untuk yakiniku. Yakiniku no tare, lemon sos, ponzu. Yes, ponzu. 3 jenis sos ini halal. Saya sedang order drink ini bia lager. Yes. Yes, bia ini adalah halal. Sijil halal. Ya boleh enjoy minum-minum sebiar ini tanpa sasar. Okey, jangan mabuk lah. Cuba bayangkan situasi itu. Makan bersama dengan ibaya, abang, kakak, nenek atau isteri anak. Semua bersenyum. Pastilah. Jadi bila sampai di Osaka, you terus datang di Okuda Yakiniku di Nabari City. Berbaloi. Enjoy makan yakiniku dengan sos ini tanpa was-was. Okey. Seterusnya ialah kita bawa semua ke Kanami Furusato Park. Tengok-tengok semua. Memang relax-relax tenangkan diri. Wah. Keluar-keluar diri stres. Memang bagus ya. Kita park ini nampak tradisi Jepun kan. Hijau-hijau pokok-pokok banyak. So boleh dapat relax-relax santai-santai. Tapi so park ini adalah benda yang istimewa. Park lain memang tak ada benda itu. Sini sahaja. Okey, tengok. Okey, let's go. Masuk dalam satu performance stage menyambut kita untuk melawak. Nampak sangat powerful. Yes. Ini no punya stage. No performance merupakan salah satu stage show tradisi Jepun. First time datang dan tengok tamam yang mempunyai pentas persembahan. So saya rasa so no stage no drama show so similar macam Kurantan punya ya Kurantan punya drama show kan kuriwayang ataupun so ada kan so Kurantan punya nampak similar nampak sama kan ya zaman dengan untuk zaman lama ada kan ya macam tu wah similar bagus. Lepas tu kita melawat kubu yang related dengan Furusato Park. Suasana baik, angin selesa. Memang healing, mantap. すいません. Konnichiwa. Hello, konnichiwa. Oh, you are not local here. Really? Yeah. Where do you come from? Singapore, really? And this actually, how many times you come here? How many times? This is my first time. First time? Yes. Wow. Actually, so how long days in the, you stay in Japan? 10 days. 10 days. 10 days. Stay in the Nabari City. Nabari City 2 days. 2 days. 2 days. Wow. Why? And that you choose to come in the Nabari City? Yeah, cause I want to go to a city where not a lot of people. Oh,
I know people. Yeah. Local place. Yes. And the kampong place like this. Yes. Okay, so now in the you go to in the around there in the within the cycling. Yeah. Thank you. Please enjoy in the Innamoy City. Thank you so much. Saya rekomen awak singgah sini. You watch data Innamoy City. Jom.